Gemeser, aku udah kembali ke rutinitas setelah kemarin karantina 10 hari. Sengaja aku karantina 10 hari, males bikin vlog karena enak ya. Ngelihat mukanya Mbak Medi lagi, ngelihat mukanya Fatur lagi, lihat tembok, lihat teras, lewat lihat disco dangdut, lihat apa tuh? Pecel ayam, pecel lele dari atas. Aduh, udah deh. Tapi kemarin 10 hari itu benar-benar nyaman sih, thanks to Hotel Luminor, harganya terjangkau. Tadinya mau hotel bintang 5, tapi 5 kamar kali 10 hari dapat tas Hermes ya, say. Jadi daripada nggak rela gue, ya kan, jadi ya udah deh, Luminor best, terbaik. Chefnya juga oke, nanya makanan mau apa, apalagi kan kita makannya beras merah tuh. Nah, jadi disiapin sama chefnya, baik, namanya Chef Rocky. Jadi kalau buat teman-teman yang mau karantina mandiri di hotel, ya, daripada bayar calo 15 juta, mendingan bayar hotel aja 15 juta, aman, say. Ya, nggak diuber-uber orang, gitu. Dan sekarang aku lagi mau ke ulang tahun Transmedia yang ke-20. Aku kerja di Transmedia sekarang ini kalau nggak salah tahun ke-4 menuju tahun ke-5. Alhamdulillah diperpanjang terus, honornya juga naik, programnya dipercaya, dan setiap tahun selalu memang ngisi acara ulang tahun HUT Transmedia. Nah, jadi kita mau ke sana. Aku lagi mood untuk bikin vlog, kita lihat di backstage kayak gimana, keseruannya kayak gimana, ya kan. Pokoknya kalian bisa lihatlah kalau mega bintang, kalau lagi ada di satu acara tuh kayak gimana gitu. Sombong amat. Sekarang nih kita mau ke Trans Mall Cibubur. Bukan, di studio. Namanya Trans Mall. Kok Trans Mall? Iya. Tahu di mall emang. Di mall, oh. Pak CT itu punya mall. Di dalam mallnya ada Trans Studio, kampung di Cibubur. Setiap kota ada. Makanya Pak CT udah punya mall. Emang lu cuma punya teras doang. Dengar-dengar cerita ya, ingat-ingat ya. Tahun lalu kan ulang tahun juga tuh di situ. Tahun lalu kan COVID-nya masih parah, guys. Jadi kita lagi nontonin ini, lagi nontonin Kahitna, cantik, oh yeah, di belakang ada Satgas. Kita melipir pelan-pelan, karena waktu tahun lalu kan masih parah kan, COVID-nya masih parah, kayak belum boleh bikin acara-acara gitu. Tapi ya insya Allah tahun ini udah oke, tapi tetap dengan protokol kesehatan, jadi harus pakai PCR buat artisnya, kalau asistennya harus pakai antigen. Karena aku baru bebas dari karantina, jadi aku nggak perlu PCR lagi karena hasilnya masih ada, gitu. Oke, sekarang kita ke Cibubur ya. Mami, apa kabar? Happy nggak, Mi? Abis dari sana, Mi? Kesananya happy, karantina 10 hari, udah gilanya. Sabar. Namanya Eno, guys. Ini namanya Eno Production. Eno itu Tanjung, bodo amat. Kaipan, boleh ini ya? Apalagi? Salam-salam buat keluarga. Salam-salam buat keluarga. Emang gue kesini, gue mau ulang tahun Trans TV, bukan mau salam-salam sama keluarga lu, mau ngapain? Marah-marah.
Pak. Benar. Oh. No offense enggak, Bapak? Saya tahu ngasih. Siapa nama bapaknya? Bapak Sutopo yang ada di Blitar. Oh, Pak. Gua enggak bisa kalau Sutopo. Karena itu nama rumah sakit aku kerja sama. Ada anak bapak yang lain enggak? Saya Ivan Gunawan ingin mengucapkan salam sayang untuk keluarga yang ada di Blitar, Bapak keluarga besar Bapak Sutopo. Ini saya lagi ketemu sama anaknya security di TM Square ya. Apa sih TM apa namanya? Di TSM Cibubur. Oke, okay, bye Bapak. Kita mau nyusulin Ruben. Ruben ada di Giukaku. Ini apa? Sorry. Jessica. Sorry, ini apa? Hah? Sorry, Ben, ini apa? Nggak bisa sembarangan. Ini Ivan Gunawan, YouTube channel. Oh, oke, okay, boleh. Mentang-mentang muka lu habis dibotok sama filler, jadi lo cantik lo jadi aku orang ya. Tidak pernah botok dan filler. Sis, siapa yang menang arisan? Onyo, menter. Gemeser, barusan ayang ibulin katanya, gue mau ke Kemang dulu ya, lalalalalalala. Sengaja lu biar gue telat, biar gue nggak poin depan Jessica. Sedangkan gue tuh pengen. Gue ke Kemang. Lo ngomong lo meeting. Kemang dulu. Oh bang. Nah bang gue di Mega. Duh, ya kan karena bakal lo ngomong. Ya karena lo kalau ngomong kan mulut lagi nih. Gini kan lo ngomong. Gini kan kayak antara bang, nah, Kemang. Kalau ngomong sama orang filler begini nih baper. Coba liat kukunya. Beda lo. Ini kuku ulang tahun dekade. Dekade, ya. Hari ini mau bikin rambut juga. Oh, gitu. Ya kan ini kan nggak bukan acara rambut panjang ya. Oh enggak. Tampilan laki-laki maskulin. Tampilan laki-laki maskulin. Udah mega bintang gini masih aja bahas jenis kelamin sih, Jess. Artis lo aja semuanya ngondek. Lu. Sayang, cantik banget sih, Jess. Muka lu beda deh. Iya, Darmanto dong. Emang belum pernah filler bibir. Enggak pernah filler, enggak pernah bau. Enggak kena filler aja bawel, gimana kena filler bibirnya? Gila deh. Jess, gue udah mau berhenti jadi artis. Enggak bisa. Gue mau jadi atlet. Jess, gue kan kemarin di Miss Grand. Iya. Itu kan disebutin kalau host country. Iya. Host country, kan ada lagu Indonesia Raya. Kata si Ruben, lu ngapain diputer lagu Indonesia Raya? Lu emang atlet apaan? Gila gak? Kan Indonesia. Nah kalau bulu tangkis kan gini, nangis, bola voli, bangga. Nah ini dia, lagu Indonesia Raya. Apa? Iya, apa? Tapi pengen di global penangis. Iya iyalah, hebat banget gue. Sombong amat. Gue kalau di Bangkok nih, di mall jalan begini aja orang pada minta foto loh. Manggilnya makanya. Tapi kurang. Ivan. Iya. Yeah. Gimana coba orang Thailand? Ivan, cuman dang menglai-lai-cai. Lai mbak, nang-nang. Jadi gue udah gak bisa deh gue, mas. Sana tuh gue harus benar-benar jaga citra. Jaga citra ya? Iya, yeah, gue udah gak bisa. Oh iya, iya. Lu mau jaga citra ya? Oh. Gitu. Oke, Gemeser ya. Kita mau ngerumpi karena enggak semuanya obrolan kita ini kalian bisa denger ya. Kalian siapa? Ya harus ada yang dibatas-batasin. Oke, okay? Bye. Ih, gue kasih tahu ya. Gue udah 4 tahun hut ya. Gue tuh enggak pernah dikasih skrip. Itu kreatif. Ngasih tahu. Kreatif itu cerita. Kreatif gini, "Mami, oh kalau gue datang mami sampai nunduk banget tuh." Yang lain. Iya kan? Ini enggak ada kayak enggak ada excitednya, enggak ada cerita-ceritain, enggak ada apa. Tapi kan ya, pagi-pagi buta saya udah ngiri ya, Mami. Selamat pagi. Enggak dibalas. Ya gimana kalau lu chat gua tak orang dia chat gua takutnya dia mau minjem duit. Eh, masa gua mau. Oke, Gemeser, kita mau ke backstage karena udah mulai mau GR. Oke, let's go Jigo. Itu kalau dalam tas gitu tuh banyak isinya. Banyak. Coba lihat dalam tasnya dong. Apa sih isinya, Kak? Coba. Nih. Paspor.
Ya kan, kan WNA. 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 Kemarin di sana. S. Coba lihat dong S-nya itu. Udah, udah habis. Itu dong S-nya. Dan 10 juta, 10 juta. Gak ngomong. Kupe, kupe. Bangun gak sih? Tapi kami tadi gak boleh diapa-apain. Bangun. Itu apa lagi, Kak? Anak gue gope tuh. Gope. Ya, habisnya. Oh, nyonyo, nyonyo, nyonyo. Oh, Fomi, terima kasih. Jessica gope. Iya, apa sih? Ini sampai honor hood datang nih, turunnya lama gak, nih. Gak ada. Gak ada. Terus. Oh, udah, masukin, masukin. Ah. Mancung. Lampenas. Oh, mancung namanya. Mancung. Ada Krisna. Sehat, Bibi. Kita dandan dia. Karena ini kan acara besar. Jadi kita harus centil. Jadi bintang ya? Iya. Jadi kayak parah bintang. Parah bintang ini bintang. 20 dekade. Eh 20 dekade. Dekade setahun. Bodoh. Bodoh. 2 dekade Transmedia. Mau ngapain sih apa di akar-akarin? Jatuhnya kayak itu, kayak tempat kayak rumah akar yang itu kalau pakai. Rambut. Rambut gue. Rambut udah sampai jidat sini, sampai di akar-akarin gini. Ini namanya apa? Ini udah kayak pangkalabang. Ini apa namanya? Cacing. Ini apa? Cacing ngangkang. Apa? Ayo ini cepolan. Gue mau begini. Ponytail. Cepol. Oma, dari tadi masa si Onyo nggak JRJR kayaknya anak lu nggak dianggap deh, Mak. Masa dari tadi dia nggak JRJR, Mak? Selain dulu lah, siapa dulu lah? Anak lu bintang nih, Mak. Tadinya malah dari kemarin kan. Hah? Baru bisa hari ini onyoknya. Jadi nih kita karena acara besar, kita tuh harus make up-nya itu make up-nya konser. Jangan make up organ tunggal. Kalau make up organ tunggal tuh biasanya buat kita di brownies. Tipis-tipis. Ini sebenarnya tuh gak pernah make up ya. Lu kali masih make up. Gua mah udah alami langsung. Gua kayaknya kurang blaster. Masih tambah lagi. Aduh. Mak, gue jujur ya, lu tuh kalau pakai baju gitu kayak kelihatan asli ya, Mak? Hah? Gua layang, Mak, beli asli. Itu di mana sih, Mak, kalau beli gitu? Ini di Senen. Hah? Di Senen. Oh iya. Poncol. Yang itu yang Po Alpa kan suka jualan-jualan yang pelsong juga kan? Lu enggak pernah beli? Enggak. Hah? Enggak. Gua di Poncol. Kemarin gua juga kan gua sebelah-sebelahan sekamar sama kalau Igun tuh ya. Kalau Igun tuh emang kalau beli tuh tas tuh 1 miliar. Iya. 1 miliar dapat 100 gitu. Yang diralat dong. Kemarin. Kote-kote akhir tahun deh. Ini bulu mata dong, Ti. Jangan mau kalah sama ponsel. Jangan mau kalah sama tas ini kasih kembang si MC kayak pangkelabang itu. Apa? Itu benar-benar dance. Anak lu jadi enggak-enggak nih tentang gue. Udah, Onyo, enough. Enough, Onyo. Bro, gue duluan aja ya, bro. Gue udah bosen di sini. Oke, bro. Ya. Ya. Jadi nanti ini Ruben ini biasanya kalau lagi syuting dia sambil jualan tas sepatu nih. Nih. Nanti ada artis-artis yang datang nawar nanya-nanya harganya berapa gitu.
boleh kayak gitu ya? Gak boleh kayak gitu, gak boleh kayak gitu, gimana sih? Nadiem, sabar! Sabar! Mas Ferry, aku nih, kalau Mas Ferry di hutan, cuman ada aku sama dia, ini sama dia. Mas Ferry pilih siapa? Oh kan? Parah! Sabar dulu, pelan-pelan. Eno Production. Kalau mau jadi artis di Trans TV mesti kenal sama Eno Production. Sudah tadi saya dong. Hah? Mau banget kayak lo gini masih susah. Jujur apa? Mulan merindu, tidak pernah berjumpa, ya kan? Sekarang aku ada di ruangannya Ocha. Berapa lagu sih hari ini, Cha? Hari ini berapa lagu? Empat lagu. Tadi sama Slank. Sama Slank. Terus habis itu, ntar aku lupa Dita. Terus habis itu ada yang sama Slank sama Raisa. Transmedia nyediannya yang kayak gini. Master, sekali lagi terima kasih ya sudah nontonin tayangan kali ini. Sini dulu, closing dulu. Mau ngomong apa buat Transmedia? HBD Transmedia, pokoknya Tirta Mulia ya. Okay. Transmedia, karena Transmedia hari ini ulang tahun, Igun datang. Nanti Igun ulang tahun, awas aja nggak datang ya. Ya, kayak mana di Trans juga. Iya, iya, iya. Bye. Bye, Gemasar. Makasih.